Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Wow, kita akan mereview adalah meteran tanah. Yang ini adalah 30 meter mereknya Hourish ya. Wow, keren ya. Jadi kalau Anda punya tanah, mau ngukur tanah ya pakai yang meteran seperti ini. Tapi kalau kami di toko bangunan juga sedia meteran seperti ini. Biasanya untuk meter yang memang panjang-panjang, misalnya ada orang ya, sering banget itu beli seng talang karpet atau seng talang karet ya, atau seng talang seng itu 20 meter, 25 meter. Jadi tetap kita juga punya yang seperti ini kalau untuk di toko. Tapi kalau Anda untuk rumahan kayaknya jarang banget ya. Tapi ya buat Anda yang tuan tanah alias tuan takur ya, maka Anda harus punya yang seperti ini ya. Untuk ngeker untuk ngukur tanah ya, tanahnya kan luas guys ya. Buat Anda yang juragan tanah nih harus punya yang model seperti ini nih. Nah, ini ada yang 30 ada yang 50. Kebetulan yang kita review adalah 30 meter merek Hourish ya. Nah, cara makainya gampang banget ya. Cara makainya gampang banget. Ini tinggal ditarik ya, tinggal ditarik. Nah, ini ditarik. Nah, sudah ketahuan. Nah, untuk tipsnya membaca meteran ya. Membaca meteran. Sini ada tulisannya di sini itu senti ya. Di sini itu senti. Ini kayak meteran yang apa? Punya penjahit itu ya. Nah, ini 30-40 senti ya. Itu ini berarti nolnya dari 30 meter. Nah, ini 20 senti ya. Berarti dari ujung sini nih. Dari ujung sini nih berarti anunya nolnya. Ya, ini harus diketahui ya. Ini fiberglass, ada tulisannya fiberglass, mantep banget. Nah, di baliknya itu adalah fit. Ya, fit itu ukuran kaki. Ya, tapi jarang dipakai lah. Nah, untuk ukuran kaki. Nah, ini mungkin diekspor ke Eropa. Yang di Eropa sana pakainya kaki biasanya, atau di Amerika pakainya kaki. Ya, tapi kalau di Indonesia pakainya adalah senti ya. Nah, ini nanti kalau sudah dapat 1 meter. Kita cek ya, kita cek guys. Kita ambil. Kalau sudah ada 1 meter, nah ya, mantap banget guys ya. Jadi kalau sudah 1 meter nanti tulisannya ada di sini nih. 1M warna merah. Nah, kalau yang ini masih 90 80 ini pakai warna hitam. Nah, ketahuan banget ya. Kalau 1M dia pakai warna merah. Jadi pastikan ketika nanti dapatnya 70 misalnya. Nah, 70. Nah, Anda harus lihat 70 ini sebelumnya berapa meter, atau langsung ke sini set. Oh, misalnya 15 meter berarti 14 meter 70 cm. Nah, gitu banget ya. Gampang banget para pemirsa semuanya. Dan ini harganya juga ya murah lah. Kalau Anda juragan tanah untuk beli meteran gini murah lah. Tapi ini merek yang kebetulan kita review adalah Hourish, dan nanti ada ininya untuk memutar ya. Ada untuk memutar nih guys. Nah, ini untuk memutarnya ini, untuk mengembalikan. Nah, pastikan ketika tipsnya, ketika Anda mengembalikan ini ke dalam, ini jangan sampai terlipat atau terbalik, maka akan menyebabkan yang di sini ya, yang di sini ini nanti akan rusak ya, atau macet. Nah, kendalanya sih di situ. Makanya saya berikan tipsnya para juragan tanah sekalian ya. Anda harus hati-hati ketika memasukkannya kembali karena jangan sampai terlipat. Nah, dan nanti di sini kalau sudah masuk di sini terlipat, wah lebih repot lagi karena nanti keras diputarnya di sini ya. Gagangnya untuk mutarnya itu nanti jadi keras. Ya, itu ya tipsnya yang paling bermanfaat ini ya. Dari pengalaman soalnya, dari pengalaman kadang-kadang kalau terlipat itu ya wah susah, harus dibuka lagi pelan-pelan itu karena macet, nanti bikin macet. Oke, para pemirsa, ini ya meteran tanah 30 meter buat Anda juragan tanah tuan takur. Ya, silahkan stok ya meteran seperti ini ya, supaya Anda lebih bersemangat dalam mengukur tanah-tanah yang luas ya, luas sekali. Oke, para pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.